Ceplok. Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang ini, aduh kemarin sorry guys, ini udah banyak yang request di DM Instagram gue, tapi gue belum bisa react kemarin. Which is ini sebenarnya video udah keluar dari kemarin guys ya. Ini Aespa yang judulnya Girls, ini udah trending nomor 3. Ini second mini album Girls is out. Ini berarti udah ada masuk ke Spotify dan segala macam guys ya. Gue sih pengen dengerin di Deezer guys. Semoga Deezer udah ada karena dia bisa lossless guys. Gue denger tanpa ada kompresan guys ya. Tapi ini gue gak tau di YouTube kena kompres apa enggak. Gue juga gak tau juga. Gue udah pasang di format 4K. Dan yang pasti nih, waduh, ini gue mau congrats dulu nih buat si Karina Aespa tuh ditunjuk sebagai Duta Hubungan Masyarakat M-Clean 2022. Wih, gokil. Itu achievement banget guys. Gokil, gokil, gokil. Oke guys, kita langsung reaksi videonya guys. Ini Aespa Girls. Kita langsung reaksi guys. Oke guys, lanjut guys. Ayo plok. Lagunya gimana? Let's go. Winter. Ning ning. Giselle Karina. Ih Karina Ponian. Gokil. Ini by the way teman-teman nih, ini apa ya? Fandomnya Mai ya guys kalau enggak salah guys ya. Ini gua masih belum ngerti Black Mamba itu sejenis kayak musuhnya gitu kali ya. Girls. Oke. Okay. Waduh glide bass gitu guys. Oke, okay, musiknya ini gue suka guys, ada klep-klep, trak-trak-trak, asik-asik detailnya. Oh. Hmm, makin swag aja. Asik. Aduh, gue kenapa ya kalau ngeliat Winter tuh beda, gimana gitu. Oke, okay, Giselle. Asik. Aduh, ding-ding suaranya, Sabi. Giselle kalau nge-rap tuh emang gila guys ya. Nggak tahu guys ya, gue bukan rapper guys ya. Tapi yang pasti ini kalau misalkan gabung sama groove guys, dia tuh dia punya gimana ya, frasa-frasa yang menurut gue sabi guys. Oh dance-nya asik. Ih rese ya, gue gagal fokus nggak Twitter di sini guys. Dance-nya guys. Aduh, aduh. Lu kan vokalis kok nge-rap-nge-rap juga, sedap. Pinter. Anjir bridgingnya, oke okay, coba ya guys. Gue lagi memperhatikan chord progressionnya juga guys ya. Oh nice, dia masuk langsung ke sini. Ini ala-ala K-pop SM banget di sini ya guys ya. Oh naik tuh. Ting. Oh nice, stringnya. Gila kamera movementnya guys, gokil. Anjir dance-nya baru lagi, kemarin begini-begini guys ya, sekarang gila mereka tuh gimmicknya banyak banget sih, gokil dah. Asik. Dengan my sound, upgrade, we coming. Asik. Ini bagian sini kenapa ya guys ya, maksudnya tuh Aespa tuh punya ciri khas juga guys ya. Ini yang gue menurut gue sedikit R&B guys, gue gak tau nih, gue gak mendalami soal genre juga guys. Tapi sebutan gue aja nih guys ya. Tuh, pet yang bad, itu. Damn. Asik. Boom, boom, boom. Tuh desainnya pakai apa? Sorry guys ya, gue sambil ngulik dikit guys. Apa itu? Iya kick doang sama bass sih. Asik desain vokalnya. Gila. Aduh, ini berdua lagi guys. Dance-nya guys, ekspresi muka, gerakan badannya. Semua gokil sih guys. Giselle suara rapnya. Ini dance-nya ini berdua nih guys, Karina sama Winter guys. Swag sekali. Aduh. Ini bassnya gak terlalu nonjol, tumben guys ya. Aespa guys. Makeup juga bagus sih, keren. Dari tadi. Ini Karina ya, berarti ya, yang rap ya. Oh iya, Karina Giselle ya. Duo rapper, Aespa. Aduh, liukan-liukan badai itu guys. Ah,
Gila desainnya guys, lihat tuh guys. Ampun deh. Gila ya. Ini katanya orang Indonesia yang bikin ini guys. Gokil sih. Parah. Semangat terus. Asik, makeupnya keren guys. Only dance. Wah, rame di TikTok lagi nih guys. Dance nih guys. Ah. Gue ngeliat muka mereka guys ya, makin kesini makin keren guys ya. Dance-nya, make up-nya, terus cara kostumnya itu keren-keren semua guys. Makin keren guys. Oh, clear. Dan ini musik jarang ada low frekuensi. Tepatnya itu lebih ke bass guys ya. Bassnya kurang banyak ngisi guys ya. Jadi banyak ruang kosong di area tembem-tembem. Aduh, sebutan gue tembem gimana. Pokoknya gak ada yang bom-bom. Jadi lebih dominan ke kick guys. Jarang gue denger. Tuh, sekelewat-sekelewat doang. Ah, winter. Ayo, high note. Ah, crucial note nih guys. Ini coba guys. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-na-na-na-na. Oh, nice. Tuh, ambience-nya juga gila sih. Ah, ini baru masuk tembem nih. Ini gokil. Gokil, guys. Buset. Itu gue suka ya, sound ngegelitik dibikin stereo, guys. Rada-rada trembling-trembling gimana gitu. Anjir, gokil gila. Drop-nya gokil SM sih. Gue terlalu cinta gue. Ayo, sikat. Ah, gokil. Ah, sinkronisasi dance-nya juga gila sih. Oke, dua kali ya, guys. Hai, ning, gokil, oke. Guys, itu serius, itu susah, guys. Notasinya jelek deh, winter, guys. Nana, wow. Gue jujur gue pengen ngeliat live ya guys. Kenapa guys? Pas ngehit itu lagu, liat nih guys, nuansanya guys. Perhatiin guys, dia ngehit kalau sampai live-nya sampai mateng, ngehitnya tepat itu the best sih guys. Nih guys, winter. Ah, musiknya sini kan? Tuh, masalah langsung gokil. Dan masalahnya udah chord-nya beda, ruangannya juga beda, vokalnya jadi harus tepat banget tuh guys. Penasaran gue sama live-nya. Kayak Miss Marvel tadi. Dinaikin. Winter juara ya. Tuh, berapa bar ya? Gak. Pak. Wah. Gak. Pak. Dua bar diambil sama dia guys. Nice. Tanpa crack. Susen juga bagus banget. Gila sih. Hey. Kalau single. Apa kalau single lagi? Kalau ini tuh main notasi juga. Manis nih guys. Ini guys. Itu di lagu apa sih? Ah, oh, you wanna feel that be itu Ning ngasih notasi juga bagus guys. Gila. Ah, jerit, gokil keren. Aduh, dance-nya. Kayak Fruit Ninja, guys. Ah, anjir udah kayak ya kok. Game over. Itu apa nih maksudnya nih guys, logo ini? Itu ada logo-logo Black Mamba juga. Apa? Oh, Girls. Second mini album. Wah, ini gue harus denger sih lebih detail lagi sih guys. Ini sekali jalan gini, kadang-kadang gue suka miss juga beberapa apapun yang menjadi tema dari seorang produser atau enggak vokal-vokal yang terselubung guys, yang mungkin dibuang ke kiri ke kanan. Biasanya masalahnya ada beberapa produser yang suka masukin signature-nya dia guys ya, berupa apapun guys. Kayak apa ya namanya ya? Kayak di hidden gitu guys. Jadi gue pengen denger yang versi di Deezer kali guys ya, biar lossless gitu guys, atau format FLAC. Jadi gue bisa denger lebih detail tanpa ada kompresan. Ini gue gak tau, takutnya kena kompres. Jadi gue penasaran aja gue guys. Tapi yang pasti nih guys, ini lagu aespa pertama yang bassnya
kurang menonjol guys di lagu ini guys, tapi pas bagian drop itu pecah, dance-nya, instrumen yang dipakai, ad-lib yang dimasukin sama Ningning tadi sebelum masuk ke Winter, Winter nahan dua bar untuk sustain tanpa crack gitu, which is yang gue sering gue bilang guys, sumber harus bagus, akhirnya diproses itu mau urusan ntar masih mixing engineer, tapi yang pasti raw-nya gue yakin ini semua tepat semua guys. Wih kokil. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye-bye. Plok.